Seorang warga asal Aceh diduga diculik dan dianiaya oknum pasukan pengamanan presiden, Paspamres, hingga tewas di Jakarta. Kabar tersebut mencuat dan beredar viral di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Instagram rakan_Aceh. Dalam video yang dibagikan, nampak seorang pria sedang berbicara dengan pria lain dalam sambungan telepon. Diduga, pria dalam sambungan telepon itu adalah korban yang sedang meminta uang sebesar 50 juta rupiah kepada keluarganya. Apabila tidak dikirim, maka korban akan dihabisi oleh seseorang. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa korban bernama Imam Masyikur, 25, asal Desa Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biriweun, Aceh. Merespon hal tersebut, Komandan Paspamres dan Paspampres, Maijen Rafael Granada buka suara. Rafael mengatakan kasus itu kini berada di bawah penanganan Polisi Militer Kodam Jayakarta, Pomdam Jaya. Terkait kejadian penganiayaan di atas, saat ini pihak berwenang yaitu Pomdam Jaya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan adanya keterlibatan anggota Paspampres dalam tindak pidana penganiayaan, ujar Rafael saat dikonfirmasi, Minggu, 27 Agustus 2023, dikutip dari Kompas.com. Menurut Rafael, kini oknum Paspamres yang berinisial Praka RM sudah diamankan di Pomdam Jaya. Kasus itu sedang didalami dan Praka RM dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang beredar, terduga pelaku Praka RM adalah anggota TIA Walis 3 Maret 11 Kice Walis Yonwal Protnek Paspampres. Rafael memastikan pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika Praka RM terbukti melakukan dugaan penculikan dan penganiayaan hingga tewas itu. Apabila benar-benar terbukti adanya anggota Paspampres melakukan tindakan pidana seperti yang disangkakan di atas, pasti akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ujarnya.